Apabila Anda membaca naskah sejarah kuncir, yaitu suatu naskah yang telah dibukukan, di situ Anda akan mendapat suatu kenyataan bahwa dahulu di Cirebon, umumnya di wilayah Tiga Cirebon ini, pernah terjadi tragedi berdarah, di mana pada waktu itu terjadi pembantaian dan pengusiran besar-besaran terhadap etnis Cina. Sebelum tahun 1913, pemirsa, bahwa undang-undang penjajah Hindia Belanda itu, sebagaimana kita pahami itu kan, menggolongkan manusia Hindia Belanda pada waktu itu kan menjadi tiga golongan. Yang pertama orang Eropa dengan derajat yang paling tinggi begitu. Kemudian orang-orang pendatang timur jauh termasuk Cina, Arab dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, derajat paling rendah itu adalah orang-orang pribumi. Itu memang kurang ajarnya Belanda itu di situ. Jadi kita ini orang pribumi ini dianggap paling hina pada waktu itu. Berjalannya waktu, pemirsa, dari tahun ke tahun penjajahan Belanda, orang-orang Cina ini, ya karena ada undang-undang semacam itu yang disahkan oleh pemerintah kolonial yang merasa dirinya itu lebih terhormat dibandingkan orang-orang pribumi, sombong dan lain sebagainya. Meskipun demikian, pemirsa, di sisi lain pemerintah Hindia Belanda juga membuat aturan bahwa orang-orang timur jauh, ya termasuk di dalamnya Cina itu, ditempatkan dalam suatu kawasan khusus. Artinya kalau ada orang Cina di Cirebon itu, mereka itu dikumpulkan dalam suatu kawasan, itu kawasan elit mereka. Dan undang-undang Belanda pada waktu itu ya tidak membolehkan orang-orang Cina itu berbaur dan menempati kota-kota kecil yang sudah dihuni oleh pribumi itu sebelumnya. Namun di kemudian hari ini, pemirsa, bahwa orang-orang Cina ini merasa lahan bisnis, khususnya di kota-kota yang ada di wilayah Cirebon, lahan bisnis yang ada ini, yang sudah ada di kota, di kawasan mereka itu tidak cukup menampung keinginan mereka untuk berdagang gitu. Sehingga orang-orang Cina ini, ya karena mereka mempunyai modal besar begitu, merambah ke kota-kota kecil yang ada di wilayah Cirebon, seperti di Pleret, Jamblang, Raja Galuh, Kandang Hau dan lain sebagainya di wilayah Cirebon pada waktu itu. Nah, lambat laun, pemirsa, para pedagang pribumi yang berdagang di kota-kota kecil ini merasa keberatan dengan tingkah laku orang-orang Cina itu. Mereka itu ya usahanya merasa tergusur karena mereka modalnya terbatas, sementara orang Cina itu karena memang dari dulunya sudah kaya nenek moyangnya, ya maka mereka secara perdagangan ini kalah saing karena orang-orang Cina ini menjual barang dagangannya lebih murah, kan begitu intinya. Namun orang-orang pribumi ini pada waktu itu tidak mempunyai daya, artinya tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal semacam itu. Sehingga pada akhirnya orang-orang pribumi, para pedagang pribumi ini mengadukan kepada para bupati mereka mengenai tingkah laku orang-orang Cina yang melanggar undang-undang karena sudah berdagang di wilayah-wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial. Namun lagi-lagi, pemirsa, bahwa para bupati, para demang dan lain sebagainya itu tidak sanggup berbuat banyak menghadapi para pengusaha Cina itu. Karena pengusaha-pengusaha Cina itu ya dibekingi oleh orang-orang pusat di Batavia sana. Sehingga ketika para bupati itu melakukan pencegahan dan lain sebagainya untuk melindungi pribumi itu ya mentah. Karena bupati sendiri pada dasarnya ya bawahan para Belanda-Belanda itu. Nah, kemudian, pemirsa, bahwa rasa sakit hati pribumi yang bertumpuk terhadap orang Cina inilah kemudian pada akhirnya
yang menimbulkan gesekan kemarahan orang pribumi terhadap orang Cina itu. Jadi orang Cina itu dianggap sebagai penjajah lapaknya pribumi begitu, dan berdagang tidak di tempat yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Kemudian secara penghasilan mereka merasa dirampas. Sehingga ya sakit hatinya orang pribumi pada waktu itu terhadap orang Cina itu sudah menggebu-gebu. Akan tetapi tidak bisa dilampiaskan. Nah, pada tahun itu pemirsa, sebagaimana kita pahami bahwa pada tahun itu kan telah berdiri Syarikat Islam. Syarikat Islam itu suatu perkumpulan Islam begitu. Nah, di Jawa Barat ini Syarikat Islam itu dalam naskah itu dikisahkan dipimpin oleh seorang karismatik bernama Raden Gunawan. Raden Gunawan. Nah, orang-orang para pedagang pribumi ini mengadukan kepada Syarikat Islam agar supaya bagaimana kita itu menghadapi orang-orang Cina yang sudah keterlaluan itu. Keterlaluan itu dikarenakan mereka itu dianggap telah melanggar hukum kolonial karena berdagang di luar ketentuan yang ditentukan oleh pihak kolonial, sementara karena pihak kolonialnya sudah disogok oleh para pedagang Cina itu, yang mereka akhirnya bungkam kan begitu. Dan bupati pun, para bupati di Cirebon kala itu ya tidak bisa berbuat banyak. Karenanya ketika mengadukan kepada Syarikat Islam, inilah Syarikat Islam kemudian melakukan rapat-rapat khusus untuk melakukan semacam gerakan. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa gerakan yang diambil itu adalah melakukan pengusiran terhadap orang-orang Cina yang pada waktu itu melakukan kegiatan perdagangan atau membuka toko-toko di wilayah-wilayah kota kecil yang bukan diperuntukkan oleh kaum Cina begitu. Nah, singkat cerita ya akhirnya dikumpulkanlah massa itu, massa orang-orang Islam itu, pedagang dan gabungan dari pribumi, kemudian melakukan demo secara serentak yang dilakukan di kota-kota kecil di wilayah Cirebon seperti di Pleret, Weruk, Losari dan lain sebagainya begitu. Pada mulanya tujuan awal mereka itu hanya untuk melakukan demo dan kemudian melakukan pengusiran pemirsa. Akan tetapi pada prakteknya ketika orang-orang Cina itu diusir dari tempat mereka yang berdagang itu, mereka melakukan perlawanan dan awalnya mereka itu menyombongkan diri karena mereka punya centeng begitu. Punya centeng dan punya senjata. Nah, dari perlawanan inilah masalah itu menjadi besar karena ada pribumi yang mati tertembak atau dibunuh oleh centeng dan lain sebagainya. Sehingga dari peristiwa itu kemarahan pribumi pada waktu itu memuncak begitu. Kemarahan pribumi tambah memuncak sehingga demo itu terjadi lebih besar. Dan akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan itu, adalah terjadilah peristiwa pengusiran dan pembantaian. Dan orang-orang Cina pada waktu itu kan ciri khasnya itu kan pakai kuncir gitu. Kuncir yang kayak Wong Pei Hung gitu ya. Nah, pada waktu itu ya mereka ditangkapi oleh pribumi kemudian dipotong secara paksa begitu. Potong secara paksa dan kemudiannya banyak yang dibunuh mereka, kemudian sisanya itu mengungsi ke kota, ke pusat kota-kota yang ada di Cirebon. Nah, peristiwa ini pemirsa sangat besar sekali ya, dikisahkan sangat besar sekali karena menjalar dari Losari, Pleret, Sumber, Plumbon begitu, kemudian ke Raja Galuh, kemudian ke Lelea, ke Kandang Haur, ke Indramayu, ya wilayah tiga saja pada waktu itu. Jadi kerusuhannya itu besar dan pada waktu saat itu banyak orang Cina yang mati. Dan uniknya dalam peristiwa itu, para bupati, dalam hal ini Bupati Cirebon, Bupati Indramayu pada waktu itu, Indramayu itu mendukung pribumi gitu. Mendukung pribumi karena mereka sendiri sebetulnya, para bupati itu sudah muak karena orang-orang Cina ini ya tadi itu dinasihati sejak awal itu susah, nggak
mengaturnya susah, tidak menaati hukum, dan mereka mengandalkan backing dari pusat, dari Jakarta sana. Jadi ya pada akhirnya pemirsa, akhirnya orang-orang Cina itu ya pada akhirnya ya pindah dari kota-kota kecil yang ada di Cirebon seperti di Pleret dan lain sebagainya, di Raja Galuh, di Lelea dan lain sebagainya, itu pindah ke tempat asal mula mereka, yaitu di wilayah kota yang sudah ditentukan bahwa wilayah kota itu merupakan wilayahnya orang-orang Timur Jauh termasuk orang-orang Cina